kita di Podcrime. Jeng. Gue Pingkan sama partner gue. Halo, gue Vera. Halo, Kak Vera, apa kabar? Baik. Pingkan sendiri gimana baik, nih? Ya, PPKM enggak ini nih, enggak bosan. Bosan kalau dibilang bosan mah. Gimana? Oke, podcast kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara kuliah offline dan online dan tentang organisasi. Ya, oke. Pertama-tama kita mengundang siapa nih dua orang nih? Dari angkatan 2019 ada Kak Dava dan ada Kak Fadlan. Boleh diperkenalkan dulu. Halo semua, kenalin nama gue Dava Masraja, biasa dipanggil biasa dipanggil Dava bisa, Nes bisa, Sraja bisa, tapi Dava biasanya yang khusus aja. Ada yang khusus, ada yang enggak khusus gitu. Ya. Terus gue dari Kriminologi 2019. Oke. Ya. Halo. Gue Fadlan. Ahmad Fadlan, biasa dipanggil Fadlan dari Kriminologi 2019. Halo, kakak. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Terus. Kakak gimana nih? Ada jenuh ya. Boleh dong ditanya. Bosannya. Aduh. Sebelum itu ini siapa sih sebenarnya mereka? Jadi mereka ini adalah ketua dan wakil dari Himakrim. Waduh. Berat banget ya pembahasan kali ini sama ketua dan wakil. Aduh. Oke. Mulai dari mana ya kita bahas ya? Oke, kita bahas dari apa aja sih bedanya kuliah offline dan online nih? Boleh dari kalian. Siapa dulu nih? Boleh. Perbedaan kuliah offline sama kuliah online itu perbedaannya lumayan signifikan ya menurut gue ya. Kuliah offline itu untuk pengajarannya menurut gua masuk banget. Karena emang udah terbiasa kan tatap muka itu, pendidikan itu tatap muka. Terus dirubah jadi online nih, beda banget sih. Banyak ilmu-ilmu yang dosen sampein, mungkin gua sendiri masih belum bisa 100% adaptasi. Benar. Jadinya masih belum terlalu masuk lah, belum terlalu adaptasi. Iya, masih ada yang belum ngerti sebagian. Itu sih kalau gue perbedaannya. Jadi ke pemaparannya sih, pemaparan dari dosen. Iya, betul. Kalau Kak Fadlan gimana nih? Kalau dari gue pribadi itu yang dibilang MES yang benar. Dan juga absensi itu parah banget. Turun ya. Gimana ya? Kadang kalau lagi suka kelewatan, ketiduran, tiba-tiba absensi. Jamnya misalnya cuma nyampe jam 3 nih, gue bangun jam 4 atau gimana gitu. Kayak sayang banget itu lagi jam ya. Kenapa sih gue harus tidur gitu? Nah itu. Emang kalau offline juga gak pernah telat, Kak? Absennya? Ngaku. Telat pernah, ya gak nyampe telat 15 menit lah. Tapi masih bisa absen setidaknya. Masih bisa absen gitu. Oke. Terus gimana nih, apa aja yang buat kuliah offline dan online tuh berkesan gitu? Berkesan? Lu deh gantian. Lu dong, lu kalau offline bisa cuci-cuci mata gitu. Iya, ini pelakunya nih. Pelakunya. Gimana nih kabarnya? Kesan kuliah offline enak sih, kayak bisa bercengkrama dengan teman-teman gitu kan, ketemu langsung gitu, nongkrong bareng, sharing-sharing. Ada masalah apa sih ya kan, isu-isu di Indonesia nanti bahas tuh panjang sampai nunggu SKS ya kan, sampai malam tuh. Lagi kriminologi kan apa, ilmu sosial, ilmu politik ya. Harus peka ya. Gimana? Yang berkesan ya selama kuliah offline. Kalau menurut gua sih jauh berkesannya terkait ini sih, bersosialisasinya, ngebawa sama temennya. Enak itu ya? Berkesan banget sih. Karena di perkuliahan menurut gua bener kata orang-orang, ya kita cuma temenan cuma beberapa orang aja, nggak semuanya langsung. Dan bener gua ngerasain itu. Jadi ada yang benar-benar teman cuma 5-6 orang, sisanya cuma datang main doang. Itu sih lebih ke pengalaman buat bersosialisasinya kalau menurut gue ya.
Oke. Jadi kalau KMS sama Kak Fadlan kan offline nih. Nah, Pinkan sendiri kan belum pernah ngerasain. Masih online enggak? Dari awal online. Iya kan? Nah, dari semester 1 sampai semester sekarang enggak pernah ngerasain offline nih anak bawang ini. Gimana anak bawang? Pertama-tama sih ya pasti susah adaptasinya. Semester 1 itu masih on fire lah ya. Baru masuk. Lagi semangat-semangatnya nih kuliah. Mulai masuk ke semester 2 tuh mulai letoy. Kenapa gitu? Dari absensi. Kurang bayam lagi. Lupai dong gue kalau makan bayam. Terus. Dari absensi, dari pemaparan dosen itu untuk offline untuk online itu agak kurang ya. Karena kita nggak terlalu merhatiin apa yang disampaikan gitu. Kalau misalkan dosen nanya, ada yang mau nanya nggak? Kayak pasti pada malu-malu untuk nanya. Sebenarnya kita juga nggak tahu apa sih yang disampaikan dosen gitu. Akhirnya ya kayak pepatah bilang aja, apa malu bertanya. Sesat di jalan. Iya, pas sekolahan. Namanya sesat. Sesat 161. Tahu dia aja. Dia tahu bukan orang Tangerang semua teman gue. Iya, itu. Termasuk gue. Terus gimana tuh, Ping? Oke. Di dalam kuliah itu kan pasti ada organisasi nih ya. Benar. Dan kebetulan juga Kak Fadlan dan Kak Mes adalah ketua dan wakil dari KMS. Gimana kalau kita bicarakan tentang gimana sih? Atau enggak gimana nih? Kan bisa menjadi partner di dalam sebuah himpunan gitu kan. Kenalnya tuh gimana awalnya? Kan baru 6 bulan doang kan masuk, tiba-tiba udah bisa menjadi partner dalam sebuah himpunan. Itu kan pasti berat ya. Partner banget nih. Iya, jadi awal kenal MS. Iya. Ini sambil ngerokok ya. Enggak apa-apa. Boleh. Awal kenal MS gua itu dari kelas ilmu politik ya. Pak Untung. Semester 1. Itu gua lagi dibuka diskusi sama Pak Untung. Dan gua debat sama dia. Lagi viralnya RUU. Yang KUHP itu. Nah, gua di situ debat sama dia gitu kan. Ya pokoknya permasalahan undang-undang lah segala macam. Tiba-tiba kita nongkrong ya. Kenapa tiba-tiba itu? Padahal gua enggak ngajak dia. Di parbel. Belum pernah ya? Kasihan banget kamu. Nanti ya. Nanti diajak ya. Boleh dilanjut aja. Oke. Gimana terus kabarnya? Terus ya dari situ dari nongkrong ngobrol-ngobrol ya tadi situ ya. Ngobrol-ngobrol dikit. Ya udah keburu kesel gara-gara debat ya. Terus akhirnya kita berdua ikut volunteer ya. Volunteer Greenfair. Itu juga masih belum deket. Greenfair itu apa tuh? Kriminologi fair. Acara tahunan Makrim. Nah, kayak gitu dari situ udah tuh mulai kayak ngobrol-ngobrol masukin awal timba. Ada nih orang ya kan baru naruh surat izin masuk keanggotaan Hima Krim. Terus diomel-omelin tuh sama ini sama Katim ada. Terus diomelinnya kayak, kok lu baru masuk aja nih, gua baru naik jadi ketua, lu mau ngelengserin nih gara-gara suratnya salah. Lu gak nyebut nama tapi nyebut gua gimana sih? Adalah KMS. Nah, ini gue klarifikasi aja. Jadi yang bikinin suratnya itu gue. Dia cuma SMS tolong bikinin dong. Terus gue nggak ngeh kalau ternyata di surat itu saya mengajukan diri untuk menjadi ketua himpunan yang harusnya itu diganti jadi anggota himpunan. Gue lupa diganti di situnya. Gue pede lah ke sekre, gue sendiri ke sekre, Kak, ini CV sama surat dari gue dibuka, lu baru naik udah langsung mau lengserin gue lu. Emang iya ya Kak? Iya kak, mohon maaf Kak. Terus yang hanya memaklumi ya? Gak tau deh tuh. Ini kakak-kakak yang nonton deh nih. Aduh. Jawab deh tuh di komen. Tapi ini apa namanya, langsung nelpon nih orangnya nih, si MS ini. Lah gimana anjing? Gue udah omelin gara-gara undangannya salah, undangan suratnya salah.
Iya iya ini gue udah di parkiran akhirnya ketemu lah di situ ngobrol gitu. Ngobrol panjang kan nih? Ngobrol panjang. Akhirnya bisa menjadi partner nih. Iya alhamdulillah. Kalau boleh tahu apa sih motivasi atau dorongan untuk apa dari PNS bisa naik gitu, jadi ketua dan wakil. Gantian nih lu. Lu kan pilihan pertanyaannya gini gue duluan. Kan karena lu ketua. Nah, lu dulu. Motivasi ya. Kalau gue pribadi sih, jujur ya, gue ya, ikut organisasi baru pas kuliah doang. SMA? SMP, SMA tuh gue gak pernah sama sekali. Di luar itu juga gak pernah. Gue juga. Gue gak pernah. Iya, dan gue pas kuliah gue mikir, ini pendidikan terakhir gue nih, sayang banget disia-siain. Sumpah gue kayak gitu. Makanya gue langsung, ikut organisasi nih gue untuk pertama kalinya. Terus gue naik, selama gue di organisasi, selama gue jadi anggota nih, gue bisa nggak tahu ya, ini bukan gue ngerasanya gue mungkin bisa ngekoordinir dibantu sama Fadlan sama ada teman kita ya Bang Iqbal ya, ya gue jadi bertiga saling ngebantu kayak misal bikin ada sarapan nih juga sering diomongin gitu bertiga. Terus itu sih, terus pas kenapa gue beranikan diri untuk naik, gue sharing ke teman SMA gue, gue ditawarin nih naik gini. Terus udah dikasih dorongan tuh sama temen gue, iya lah lu naik aja. Karena gue dari SMP atau SMA ya bisa dibilang gue yang ini angkatan gue. Bisa dibilang gitu. Terus yaudah. Yang megang lah ya. Iya gitu lah. Iya gitu deh. Gitu. Jadinya yaudah gue naik. Alhamdulillah sih masih lancar walaupun agak gimana ya. Koordinir 40 ekor tuh. Kepala dong ekor. 40 pala, 40 otak gitu. Apalagi seumuran semua tuh agak susah ya. Benar. Online lagi. Iya. Kita dulu ada cerita lain. Kalau gua dorongan ya. Mungkin gua juga sama cerita ke teman SMA gua ada tongkrongan. Terus gua malah ditanya balik, lu niat atau kagak gitu. Kalau emang lu niat ya udah jalanin gitu kan. Dan lu bertanggung jawab atas hal itu. Gitu. Akhirnya gue tekankan diri gitu. Mungkin di Maprim juga ingin memperbaiki, maksudnya memperbaikinya bukan karena ada masalah ya, tapi memperbaiki lebih baik lagi seperti itu. Good, in a positive way lah ya. Tapi emang kalau dari awalnya tuh udah ada niat gitu nggak? Kayak dari diri sendiri bukan? Naik. Iya, pengen naik nih. Kita gitu, udah semester baru gue pengen naiknya gitu. Sebenarnya sih kalau gue pribadi emang ada. Berarti alhamdulillah. Karena mungkin emang gua tuh pengennya ya ketua gitu sebenarnya. Ya. Jadi emang ada pikiran buat naik tuh emang ada. Bagus tuh dong. Pas masih jadi anggota. Sekarang kan lagi pandemi nih ya. Nah, apa sih hambatan apa gitu yang ada di organisasi nih pas pandemi kayak gini? Hambatan. Apa pengaruhnya gitu untuk organisasi saat pandemi? Pertama mungkin divisi-divisi kan di Hipakrim sendiri ada divisi sosial kan ya. Itu otomatis turun ke jalan gitu dan juga dan juga ada dari apa ya proker kita ya mas ya kayak reward and punishment, jadi kayak kita udah sharing bersama lah saatnya itu benar-benar kita sesi refreshing. Nah itu susah banget gitu buat ngumpulin orang kayak terhambat mengumpul tapi takut ada covid ini gitu. Benar. Kayak gitu padahal penting ya iya ya, reward and punishment itu refreshing iya benar penting. Karena menurut gua kan organisasi nggak cuma kita belajar juga kan, kita juga di sini juga buat senang-senang lah. Kita nggak kerja, kita nggak dibayar. Jadi kalau misalnya kita selama 1 tahun kita kerja, kita nggak dibayar, kita nggak ada senang-senang. Stres juga lah ya. Enjoy aja. Sama Fadlan sepakat kalau si Isal mau adain reward and punishment sekaligus refreshing lah jatuhnya kayak gitu. Tuh untuk teman-teman mahasiswa baru bolehlah masuk di Maprim. Ya. Sekarang ada liburan ya kita. Kalau menurut gua kalau emang nggak ada refresh itu
kita selama setahun kerja terus pasti otak numpuk dong. Boring juga. Benar. Jadi ngilangin mood juga. Benar. Kayak gimana ya? Niat sih ya kan kalau jadinya kalau gitu. Betul. Kayak ada yang sesi refresh. Ya benar kita saatnya refresh gitu. Dibawa enjoy aja guys. Enjoy aja. Makanya pada vaksin juga. Jangan lupa vaksin. Nah. Kegiatan pas pandemi ini apa aja nih kegiatan organisasi yang berjalan pas pandemi? Mungkin kita udah berapa bulan? 4 bulanan pacaran apa? Menjabat kan? Iya. Kan jadi pacar. Ini enggak ada. Dan gua iya aja lagi jahat, Bro. Emang kayaknya udah prokernya itu yang udah terjalankan itu ada yang baru itu Merdeka. Itu media remaja dalam berkarya. Wah, itu secara online sih, itu ada dua kegiatan, webinar sama lomba. Terus juga yang lainnya juga udah terlaksana. Salah satu contohnya ini, podcast kan. Nih kakak-kakak dari Komisi 2 nih, Komisi 2. Halo. Gila. Terus apalagi ya kan? Lebih ke webinar. Webinar juga ada, diskusi-diskusi. Banyak lebih banyak webinar ya sekarang terus, ya. Terus kayak divisi Danus juga ada pet promote. Makanya mungkin teman-teman pada unfollow atau pada nge-mute, ya mohon maaf nih ya. Karena nyari duit. Iya. Enggak mudah gitu. Pas organisasi buat nyari duit. Iya. Untuk kegiatan kita biar berjalan gitu. Ya, benar kan? Benar nih Kak Vera. Gimana nih? Vera di dalam Komisi 2 nih ya. Di dalam divisi ya, divisi publikasi aspirasi. Oke, gimana tuh? Ya, maksudnya? Punya ketua. Ini dong, PS dan Kak Badan tuh gimana? Ini evaluasi sekali ya nih di sini. Nah, kalau menurut gue sih ya, lu jujur aja sih sama mereka berdua yang gak terlalu tertekan juga karena emang nggak terlalu tertekan juga karena gue bikin podcast kayak gini juga kan sebenarnya buat seru-seruan juga, refreshing juga ya kan, buat ngulik-ngulik kuliah juga, ngeluapin keluh kesah kita juga gitu ya kan. Jadi udah kamu juga enjoy aja. Emang harusnya gitu sih menurut gue, itu organisasi harusnya enjoy aja. Jangan ada rasa keterpaksaan gitu. Intinya tulus ngerjainnya. Kalau gue sih gitu. Tulus dari hati ngerjainnya. Kalau misalkan kalian mau masuk organisasi cuman hanya dapat nama, gue saranin jangan gitu coy. Duh. Asli sebuah wejangan dari Kak Fadlan. Daripada bong-bong waktu. Iya, bong-bong waktu nanti kalian sendiri yang pusing gitu. Iya, nanti push ML aja. Aduh. Gimana? Sampai nitik. Eh, semua teman-teman sampai di sini dulu nih kita podcast-nya. Sedih dong, sedih. Ntar diundang next lagi. Kirain mau 3 jam ngobrol-ngobrol. Boleh habis aja mau yang lain biasa. Kan? Ya. Gitu. 3 jam nonton Avenger game. Nah, benar juga deh. Terima kasih buat kakak-kakak kita meluangkan waktu di waktu yang sibuk gitu. Sangat-sangat sibuk. Waduh, itulah. Agak berhalangan ya. Terima kasih juga buat Kingkan udah jadi partner. Terima kasih juga kamera. Oke, guys. Semoga apa nih? Hafal dan yang kemen. Terus kuliahnya nih. Apalagi dalam organisasi. Doain aja. Kita juga ya. Di sini juga yang nonton juga nih. Sama yang nonton semua mahasiswa sukses terus. Amin. Ya Allah. See you in the next podcast.